Sobat BP. Sebagai badminton lovers yang sering nontonin turnamen-turnamen World Tour, kalian pastinya udah awam. Kalau raket sang pemain rusak atau senernya putus, ia akan menggantinya dengan raket yang baru, yang memang sudah disiapkan. Jangankan 3 atau 2 aja ya, gengs. Sang atlet bahkan kadang membawa hingga 10 raket di tasnya buat jaga-jaga. Nah, terlepas dari turnamen World Tour yang super mewah, kalian juga harus tahu nih, kalau ternyata olahraga badminton masih menjadi sesuatu yang mahal di Afrika sana, khususnya di Uganda. Kenapa disebut Uganda? Karena atlet badminton Uganda lah yang menjadi bahan diskusi kita kali ini. Beberapa hari yang lalu viral nih, gengs. Atlet tunggal putra Uganda bernama Amos Muyanja yang tampil di ajang Chengdu Visu Games 2021. Ini 2021 bukannya salah ya, gengs. Tapi mungkin karena penundaan lantaran COVID yang melanda dunia 2 tahun silam. Makanya baru dilaksanakan di tahun 2023. Nah, kembali ke Amos Muyanja. Momen menyedihkan terjadi saat pemain tampil melawan wakil Cina Wang Zhengzing. Di poin 8-0, senar raket Amos putus dan tak bisa lagi melanjutkan laga. Soalnya ini adalah raket satu-satunya yang ia bawa. Dengan kebingungan, Amos terlihat memberitahukan wasit. Namun wasit yang menyadari hanya terlihat mengangkat tangan dan membuat Amos makin bingung di pinggir lapangan sambil mengecek tasnya. Dan disinilah momen luar biasa terjadi ketika sang lawan menyodorkan raket padanya untuk melanjutkan pertandingan. Jujur, Andin sampai berkaca-kaca lihat momen ini. Dan yang tak kalah epik adalah saat laga usai, Amos tampak hendak mengembalikan raket Cina yang kemudian ditolak. Wang Zhengzing memberikan raket ini sebagai hadiah untuk lawannya ini. Respect banget ya, gengs. Yang gini-gini nih, yang harusnya jadi perhatian dunia, bukan begitu? Well, ngomongin momen respect seperti ini, Andin kok tiba-tiba keinget ya? Saat Coach Hendrawan yang saat itu mendampingi Malaysia di Commonwealth Games memberikan sepatunya pada atlet Jamaika. Sampai-sampai, ia harus nyeker loh, gengs. Alhasil, sisi stadion dibuat kagum oleh sikap terpuji pelatih asal Indonesia ini.